Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ayyadal mujahidin wa azzal muqtadin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, saimin saimat yang berbahagia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kesempatan pada kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang selalu kita doakan agar kita bisa ketemu dengan Ramadan. Dua bulan sebelum masuk Ramadan, ketika masuk bulan Rajab, kita sudah mulai berdoa. Allahum barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan, suatu bulan yang kita tunggu-tunggu. Oleh karena itulah, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah dengan baik. Kita maksimalkan ibadah kita sehingga kedatangan Ramadan tahun ini kita tidak sia-siakan. Nah, shaimin shaimat rahimakumullah. Ibadah pokok yang penting dalam bulan ini, di samping ibadah wajib yang lain seperti salat lima waktu, adalah ibadah puasa. Makanya lebih populer kadang-kadang Ramadan disebut dengan bulan puasa. Jadi puasa adalah satu kewajiban yang wajib kita tunaikan di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini kita manfaatkan menunaikan ibadah puasa yang sebaik-baiknya. Karena sejatinya puasa Ramadan diperintahkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa seperti telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh karena ini yang perlu kita sadari, bahwa kita diwajibkan berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa, satu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka kualitas puasa kita harus kita jaga dengan baik. Kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa itu tiga tingkatan, ada puasa awam, artinya puasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi yang lain jalan terus. Maka tentu puasa ini adalah puasa yang sia-sia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya merasakan lapar dan dahaga. Siapa orang seperti itu? Tentunya orang yang berpuasa hanya sekadar tidak makan dan tidak minum, sementara yang lain jalan terus. Malam yada qaula zur wal amalabi falaysa lillahi ajatun ayyada ta'amahu wa syaraba. Siapa yang tidak bisa menahan untuk tidak bicara kotor, tidak bicara sia-sia, tidak bicara porno, maka tidak ada gunanya dia tidak makan dan tidak minum. Ini artinya bahwa puasanya akan menjadi sia-sia. Ia tidak makan, tidak minum, serta melakukan hubungan pada siang hari, itu puasanya secara hukum, secara fikih, tetapi pahalanya yang batal. Oleh karena itulah, maka seseorang yang berpuasa, puasanya sah, tetapi maksiat-maksiat jalan terus, maka puasanya sah, tetapi puasanya sia-sia,
dan dia berdosa karena melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya meskipun dia tidak berpuasa, tetap dia dilarang untuk melakukan itu. Oleh karena itulah, mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat agar benar-benar menjaga puasanya, memelihara puasanya, agar puasanya itu berarti puasa yang bisa memberikan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman, dengan mengharapkan ridha Allah, maka ia akan diampuni dosanya yang lalu. Oleh karena itulah harapan kita, kita berpuasa, puasakan seluruh anggota badan kita. Hentikan perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai puasa kita. Inilah yang harusnya kita lakukan, jangan sampai puasa kita itu sia-sia. Karena tidak ada jaminan bahwa tahun depan masih kita bisa ketemu dengan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita tahun 1444 Hijriah yang lalu, tapi tahun ini sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, kepada kita yang tahun ini masih diberikan kesempatan, jadikanlah puasa kita tahun ini adalah puasa yang terbaik, puasa yang lengkap, cukup kualitasnya. Artinya dia puasa tidak makan dan minum, dia puasa tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Inilah yang akan nanti mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada inilah kita didoakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sekian demikian, selamat berbuka puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal aku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.